Koko, please try JB Lok-Lok. Sedap nak mampus, Koko. Ha? Benar tak sedap nak mampus? Oh, JB Lok-Lok macam ni kan? Oh, kat Johor Bahru ni. Mari kita cuba sedap nak mampus tak? Oh, ramai sangat ya? Ramai sangat. Mari kita tengok ada apa je. Ha, Koko? I dengar you punya lok-lok sedap sangat. Sedap number one, you, best. You boleh recommend kasi I tak? Tak gila, macam sini. Ha, mana-mana? Macam sini. Udang kita stress. Ha, apa je? Ha, ni customer tengah ni. Ha, I ambil ya. Hello warga Batam, kalian yang lagi nyari lok-lok, kalian boleh banget kesini karena kalian lihat harganya cuma serba Rp3.000 dan pilihannya itu banyak banget. Ini akhirnya Koko Dio saking bingungnya karena banyak variannya, akhirnya Koko ambil semuanya dan Koko akan coba satu per satu. Jujur Koko belum pernah nyobain lok-lok di sini sama sekali, jadi Koko bakal review sejujur-jujurnya. Di sini ada tom yamnya, nah kalian lihat deh, kentalnya tom yamnya itu bener-bener gak main-main guys. Ini minumannya namanya air mata pengantin ya, elah. Ini mungkin diambil dari pengantin-pengantin yang gagal nikah kali ya guys ya. Dan ini minumannya rasanya enak dan unik ya. Di sini ada berbagai sambal yang bisa kalian pilih, dan juga kalian bisa pilih lok-loknya mau dibakar ataupun digoreng. Wow. Atau dicampur dengan kuah tom yam ataupun kaldu. Guys, kalian lihat deh, di sini tuh begitu lengkap lok-loknya. Jadi kamu bisa kreasikan sesuka hatimu. Akhirnya makanan Koko udah sampai dan kita coba ini mantaunya. Sumpah ini rekomend banget. Rasanya itu enak banget. Ada sotongnya juga rasanya enak. Ada juga tom yamnya. Enak banget. Sumpah sedap gak mampus. Bukan cuma Koko yang kata makanan sini sedap nak mampus. Kawan-kawan Koko semuanya pun kata makanan kat sini tu sedap nak mampus. Ha, bos pun sedap ha. Guys, you know lah, Koko review always honest. Ini all of the food ya, here ya, semua sedap nak mampus. Kalau misalnya kamu nggak bisa ke sini karena lokasinya jauh, tenang guys, kamu bisa order lewat GrabFood, Gojek ataupun ShopeeFood. Jadi udah nggak ada alasan lagi buat kamu untuk bilang, aduh kok lokasinya jauh banget, aku nggak bisa ke sana. Jadi tunggu apa lagi, kalian bisa langsung order ataupun langsung makan di tempat. Next kita mau nyobain apa lagi? Jangan lupa komen di sini. Bye bye.